permainan ninjaan. Jadi permainan yang menyerupai ninja karena dia akan menggunakan sarung, kemudian hanya memperlihatkan bagian matanya ditutup dan kemudian menyerupai ninja. Jadi pada awalnya mungkin permainan ini bukan ninjaan, tapi ya permainan yang mereka menutup tubuhnya dan kemudian mereka akan berlarian dan menebak siapa yang menggunakan mainan itu. Jadi asal dari permainan-permainan yang kahayaman, yang menyerupai ayam dan sebagainya, kemudian berkembang menjadi permainan ninjaan. Mungkin setelah interaksi anak-anak di Jawa Barat ini dengan film-film yang mungkin lahir di Jepang, karena ninja adalah bentuk budaya yang ada di masyarakat Jepang, interaksi tersebut, akulturasi tersebut, kemudian jadilah permainan ninjaan. Permainan ninjaan ini tentu tidak ada konsep menang kalah, tapi mereka akan membentuk bersama, ceria bersama dengan hanya matanya saja yang terlihat gitu dengan sarung tersebut. Keterampilan dari membuat ninja inilah yang kemudian sarung ninja ini yang kemudian membuat keseruan dari permainan ini, karena akan sesempurna apa permainan ninja ini tergantung bagaimana si anak ini berkreasi membentuknya. Dari awalnya ditalikan ke belakang, kemudian ditarik keduanya, kemudian akan melahirkan lubang sebesar mata dan kemudian menyerupai ninja. Mereka akan berlarian bersama, mereka tentu akan bebas berceria bersama dan kemudian teman-temannya tidak tahu siapa itu, siapa ini, dan kemudian hanya mengenal dari warna sarungnya saja gitu. Karena kedekatan anak-anak pada masa itu, tentu mereka tahu itu sarung siapa, warnanya punya siapa dan yang lainnya, karena mungkin mereka hanya memiliki satu sarung tiap anak gitu. Permainan ninjaan ini berkembang menjadi bentuk-bentuk yang lain ya, dia bisa ada pertunjukan dan yang lainnya, itu sampai sekarang ada. Tentu saja ninjaan ini juga bagian dari kreativitas anak dalam berkreasi menggunakan material yang ada. Ya tentu karena lingkungannya ada sarung dan kain yang lainnya, maka mereka menggunakan sarung itu sebagai media bermain yang sangat menyenangkan. Itulah bentuk dari contoh permainan di Jawa Barat yang berasal atau dilahirkan dari akulturasi budaya ninja yang kemudian berakulturasi dengan permainan-permainan kita, maka lahirlah permainan ninjaan di Jawa Barat.